Baik Pak Mirdal, bicara akses pendidikan tadi, ada konsep yang sangat menarik yang dipunya oleh Media Group, yaitu OSC, Online Scholarship Competition. Mengapa Media Group merasa harus terpanggil? Mengapa Pak? Online Scholarship Competition berawal dari sebenarnya ide sederhana. Melihat permasalahan pendidikan kita tadi, ada demografi, ada ekonomi. Bagaimana teman anak-anak kita di Papua, anak-anak kita di Aceh, di Sangihe Talaut, di Kupang, di Morowali, bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Seperti saudara-saudara mereka yang ada di Pulau Jawa. Sementara mereka untuk dapat SMA baik aja butuh perjuangan. Banyak dari mereka harus ke sekolah itu dengan jalan 4-5 kilo. Dan mereka jalan itu. Tapi setelah selesai SMA, mereka kuliah. Susah untuk mendapatkan kampus. Kalaupun ada kampus, grade-nya bukan grade A. Ini permasalahan ini hampir sama di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian, belum lagi faktor ekonomi. Ada kampusnya yang bagus, tetapi secara ekonomi mereka tidak layak. Kita coba berpikir bagaimana memberikan kontribusi terhadap ini. Masalah pendidikan sudah sedemikian banyak. Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Lebih baik kita memberikan solusi. Semua ini kemudian kita ramu, sehingga terbersitlah sebuah ide, bagaimana kalau kemudian anak-anak yang di pelosok itu kita jembatani mendapatkan akses pendidikan yang terbaik di Pulau Jawa. Medcom.id, a part of Media Group Network.